sudah ada di Jakarta. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta wartawan mengecek dulu ke pasar sebelum mengabarkan soal harga-harga beras. Jokowi mengatakan secara harian dia mengecek dan selalu mendapat angka harga beras. Berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional, pada Selasa 27 Februari 2024, harga beras premium naik dari pekan sebelumnya menjadi Rp16.420, sementara harga beras medium juga naik menjadi Rp14.330. Harga beras tertinggi berada di Papua Pegunungan, yaitu beras medium seharga Rp20.980 dan beras premium menjadi Rp24.450. Yusuf Wibisono menyoroti kenaikan harga beras menjelang Ramadan 2024. Menurutnya, tren harga pangan yang masih tinggi dapat berkontribusi signifikan pada tingkat inflasi. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang apa, pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak, cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Ya.